Skuad Garuda siap berikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Dua nama yang kembali memperkuat skuad Garuda yakni pemain naturalisasi Victor Igbonevo dari Persib Bandung dan Hanis Sagara Putra yang berasal dari Tira Persikabo menceritakan pengalamannya dalam mengikuti TC kali ini. Saya senang bisa bergabung kembali bersama Tim Nasional Indonesia. Tadi latihan juga suasananya sangat bagus, berlatih dengan Sintayong menurut saya sangat bagus. Hanya saja fokus kita fisik dan itu sangat penting dalam sepak bola, tutur Victor Igbonevo. Pemain yang baru saja menjalani pertandingan di kompetisi Liga 1 itu tidak masalah dengan kondisinya. Saya tidak ada masalah dengan fisik, hari ini kita juga menjalani latihan pemulihan fisik dan saya dalam kondisi yang sangat baik. Saya punya keinginan untuk menang melawan Taiwan dan tim ini juga memiliki tujuan yang sama seperti itu, katanya. Sementara itu, menurut Hanis Sagara Putra yang pernah membela Timnas Indonesia U19 kembali berlatih bersama tim nasional di level senior, tentu sangat senang karena sudah lama tidak bergabung dengan Timnas, apalagi sekarang dipanggil lagi, saya senang sekali, kata Sagara. Ini baru hari pertama, saya sangat menikmati latihan dari pelatih, kondisi saya alhamdulillah fit. Di klub juga ada latihan pemulihan fisik, semoga saya bisa memberikan yang terbaik, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.